Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatin ahli jannah, tahiyatin ahli ilmi wa tuqa, tahiyatin min qalbi amik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi ibadi khabiran basira, tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-'izzatul labi wa talibatil ahibba. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini ya Mister dapat bertatap muka walaupun via Zoom gitu kan, dan Mister dapat memberikan suatu ilmu kepada kalian, dan alhamdulillah juga ya kalian dapat diberikan kesehatan oleh Allah, kalian dapat diberikan rezeki oleh Allah. Maka daripada itu, hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Jikalau pertemuan kemarin kita telah mempelajari terkait dengan Ra'sasanatul Hijriyah ataupun permulaan daripada tahun Hijriah, bagaimana dibentuk, siapa yang menetapkan, bagaimana kisah dan kejadiannya, yang mana di dalam annas atau dalam teks itu disebutkan ada naqataini syari'ataini, ya, ada unta yang berlari cepat, gharthur disebutkan juga, istaqbala bil anashid dan juga menyambutnya dengan nyanyian-nyanyian gitu kan, tasyaraka fil amwali wat tijarah dan lain sebagainya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas terkait dengan kaidahnya, kaidah yang digunakan daripada teks ataupun annas yang kemarin kita pelajari. Ufidukum ilman, ya, bahwa sesungguhnya al-fi'lu atau kata kerja dalam bahasa Arab yunqasimu ila thalathati aqsam, terdiri dari tiga bagian. Al-awwal huwa al-fi'lul madhi, tsumma tsaniyan al-fi'lul mudhari', wa tsalitsan fi'lul amr. Bahwa dibagi menjadi tiga. Apa perbedaan, what is the difference between al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', wa al-fi'lul amr? Yang pertama ialah al-fi'lul madhi terjadi di masa lampau ataupun telah terjadi di masa lampau. Ya, contohnya adalah zahaba, yang artinya telah pergi. Ya, bukan hanya zahaba saja, akala telah makan, ta'allama telah belajar dan beberapa kata-kata lainnya. Tsumma tsaniyan, al-fi'lul mudhari' adalah sedang terjadi atau akan terjadi. Sedang terjadi, ya. Contohnya adalah dia sedang pergi, dia sedang belajar, dia sedang menghafal. Ya, yata'allamu, yahfadhu dan lain sebagainya. Wal akhir, fi'lul amr adalah talabul fi'li minal a'la ilal adna, yang artinya adalah perintah. Pergilah, makanlah, minumlah, belajarlah, hafalkanlah dan lain sebagainya. Dan di dalam contohnya adalah idhab, pergilah. Zahaba, yadhabu, idhab. Akala, ya'kulu, kul. Syariba, yashrabu, ishrab dan lain sebagainya. Oke, al-fi'lu al-mudhari'. Di sini ada huwa. Huwa maka menjadi yadhhabu. Huwa yadhhabu. Selanjutnya kalau hiya tadhhabu. Kalau hiya berarti depannya ta. Anta tadhhabu, hiya tadhhabu. Misalnya anta tadhhabu. Ya, kalian perhatikan di sini perbedaannya tidak ada antara anta dan juga yang namanya hiya. Anta tadhhabu, hiya tadhhabu. Tapi harus kamu perhatikan konteks kalimatnya. Ya. Jadi jangan berarti tadhhabu kamu sudah bisa konklusikan bahwa itu anta. Tidak. Ya. Kamu harus lihat belakang atau depan kata tersebut. Ya. Apakah kata tersebut menjorok ataupun menuju kepada anta ataupun kamu laki-laki atau kepada dia perempuan. Selanjutnya ada anti. Nah, anti ini agak ribet. Anti tadhhabina. Ya, tak kulina, tashrobina dan lain sebagainya. Selanjutnya tasriful fi'il madhi. Perhatikan, ya, di sini ada perubahan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Ya, kata ganti dhamir dalam bahasa Arab. Perhatikan, seperti yang pernah kalian pelajari ada 14 yang kita bisa menyanyikan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anti antuma antuna, anti antuma antuna, ana nahnu. Dan ini adalah 14 kata dhamir dalam bahasa Arab. Huwa, huma, hum. Ya, hiya, huma, hunna. Ya, perhatikan bahwa dalam bahasa Arab sangat spesifik sekali. Ya, muqaranatan bil lughal Inggrisia wa lughal Indonesia. Bahwa sesungguhnya bahasa Arab lebih spesifik. Ya, maka 14 kata ganti ini benar-benar harus dihafalkan karena ini menjadi pondasi. Ya, pondasi ibarat sebuah rumah. Jikalau pondasinya rapuh, itu tidak akan berdiri dengan kokoh dan lama. Dan itu bisa diibaratkan juga sebagai hafalan. Kalau hafalan kalian itu tidak banyak, apa yang akan terjadi? Ya, kamu nanti ketika tuanya ilmunya hanya sedikit.
Tapi kalau hafalannya banyak, ya otomatis maka ilmu yang akan survive atau ilmu yang bakal ada sampai dengan kamu tua nanti itu akan banyak seperti itu. Al-dhamir al-fi'l al-madhi. Kita akan berikan satu kata kalimat, contohnya adalah perhatikan sini, fa'ala. Fa'ala itu tidak, itu adalah kata asli. Ya, fa'ala, kataba, jalasa, kanasa, fataha, akfala, dan lain sebagainya. Lalu jikalau huma ataupun dia, ya laki-laki untuk dua orang, itu apa? Fa'ala, panjang. Fa'ala, fa'ala. Selanjutnya apa? Hum. Hum itu apa? Hum adalah mereka, ya. More than three persons, ya. Lebih daripada tiga siswa. Maka apa? Fa'alu. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kalian lihat itu yang dimerahkan, itu adalah salah satu daripada bentuk perubahannya. Suma ba'da, hiya. Hiya fa'alat. Ya, ditambahkan ta yang berharakat sukun, fa'alat. Lanjut ada fa'alata, huma, tetapi dia untuk dua orang, tapi untuk perempuan. Jadi kalau huma yang laki-laki itu fa'ala, ini fa'alata. Dan hunna, fa'alna. Hanya pendek, fa'alna. Fa'al, nah. Anta, anta kalau misalnya fa'ala jadi fa'alta. Anta fa'alta, anta katabta, anta syaribta, anta ta'alamta, anta fatahta, dan lain sebagainya. Antuma, antuma ialah fa'altuma. Ya, fa'alta, fa'altuma, fa'alta, fa'altuma, dan terakhir adalah fa'altum. Fa'al, fa'altum. Yang mana dia? Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ya. Anta fa'alta, antuma fa'altuma, antum fa'altum. Anti, itu bukan fa'alta, tapi diharokatkannya ke kasrah. Fa'alti. Anta fa'alta, anti fa'alti. Antuma, sama dengan yang atas. Fa'altuma. Ya, dan yang terakhir adalah fa'altunna. Antunna, fa'altunna. Kalau saya telah melakukan atau melaksanakan, fa'altu, dan nahnu ataupun kita, fa'alna. Ya, fa'altu dan fa'alna. Ya, maka ingat nak, ini adalah kaidah yang mana kaidah tersebut harus benar-benar lengket di dalam otak kalian. Kalau misalnya jadi ada beberapa kata gitu kan kalian tahu dan ingin langsung berkomunikasi, ingat komunikasi itu adalah otomatis. Ya, otomatis itu dapat terbentuk jikalau dan benar ya. Otomatis dapat terbentuk jikalau otomatis benar itu jikalau kalau terlalu selalu menyamai praktis atau latihan. Ya, dipraktikkan terus. Ya, entah sama teman kamu ataupun kamu belajar dengan guru les kamu dan lain sebagainya ataupun di dalam kelas seperti itu, maka alangkah baiknya untuk memperhatikan hal ini semua seperti itu. Maka perhatikan perbedaannya ada pada huruf yang di garis merah ataupun diberi warna merah seperti itu. Oke, terakhir saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan dan lain sebagainya. Silakan dilatih dengan beberapa kata lainnya seperti syariba, seperti kataba, seperti ta'allama, seperti duraba, seperti jara yajri dan lain sebagainya. Silakan dan dirubah. Ya, syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribna, syaribta, syaribtu, masyaribtu, syaribti, syaribtu, masyaribtunna, syaribtu, syaribna. Ta'allama, ya ta'allama, ta'allama, ta'allamu, ta'allamat, ta'allamata, ta'allamna. Ta'alam ta' dan lain sebagainya sampai dengan akhir. Kenapa bisa lancar? Karena itu sudah melekat dan sudah terbentuk di dalam memori kita. Untuk membentuk memori memang agak sulit dan lama. Tapi ingat nak, buah dari setelah terbentuknya itu sangat luar biasa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bisa mohon maaf kalau ada salah kata, salah perbuatan dan sebagainya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Ya, jangan lupa untuk komen nama kalian dan juga kelas kalian. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.